Produsen smartphone Xiaomi mengalami penurunan pendapatan sebesar 4% pada kuartal kedua karena mengikuti penurunan pasar ponsel di China. Meski penjualan turun menjadi 9,2 miliar dolar dari 9,6 miliar dolar tahun sebelumnya, angka ini masih sesuai dengan ekspektasi analis. Laba bersih meningkat 147% dibandingkan tahun sebelumnya, yang diatribusikan pada pemotongan biaya dan peningkatan efisiensi, terutama di toko fisik. Namun, permintaan konsumen yang menurun di pasar smartphone China masih memengaruhi performa perusahaan ini. Pengiriman total smartphone secara keseluruhan turun 5% menjadi 64,3 juta unit pada kuartal kedua. Pengiriman Xiaomi juga mengalami penurunan hampir 5% menjadi 8,6 juta unit. Penurunan signifikan terjadi di pasar luar negeri, terutama India, di mana pengiriman turun 22% menjadi 5,4 juta unit. Xiaomi berencana untuk diversifikasi bisnis dengan memproduksi kendaraan listrik setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Perencanaan Negara China. Perusahaan ini berkomitmen menginvestasikan 10 miliar dolar dalam bisnis otomotif selama satu dekade dan berencana memulai produksi massal EV pada paruh pertama tahun 2024. Diskon tambah daya PLN datang lagi. Cukup berbelanja produk di marketplace PLN Mobile dengan minimal transaksi sebesar Rp78.000, dapat voucher tambah daya sampai dengan daya 5.500, hanya bayar Rp170.845 aja. Buruan, promo ini cuma sampai 31 Agustus 2023. Ayo klik PLN Mobile sekarang.